10 Juli 2019 kita merayakan HUT Bhayangkara ke-73 yang seharusnya tanggal 1 kemarin, tanggal 1 Juli, tapi sesuai dengan himbauan dari Mabes bahwa untuk upacara dan kegiatan syukuran dijadikan secara bersama-sama untuk tanggal 10 Juli 2019. Untuk pelaksanaan upacara HUT Bhayangkara ini dilaksanakan di Polsek-Polsek seperti yang juga dilakukan oleh beberapa polres lainnya. Tempat pelaksananya di Polsek dengan tujuan untuk polisi lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Kemudian untuk rangkaian kegiatannya, seperti rekan-rekan ketahui, kita juga membuat event yang dinikmati oleh masyarakat. Di sini ada pasar murah dan juga ada panjat pinang. Sebenarnya banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan dalam rangka HUT 1 Juli ini, seperti bakti sosial di tempat-tempat ibadah dan sebagainya.